memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Kok kamu bisa di sini? Jangan-jangan kamu ikutin aku ya? Terus kenapa kamu nggak kasih tahu ke aku sama yang lainnya kalau kamu mau ketemu sama Vito? Maura, sejak kapan kamu masuk? Jawab pertanyaan aku, Vito. Jangan ngalihin pembicaraan. Bukannya kamu udah bilang sama aku kalau kamu ikhlas sama keputusan polisi kalau Bu Saraya itu gak bersalah. Dan bahkan kamu udah bilang sama aku kalau kamu bakal ngerusuin pangeran sama putri. Terus apalagi yang kamu rencanain buat pangeran? Karena dendam aku ke Bu Saraya dan keluarganya, gak akan semudah itu aku lupain. Aku udah kehilangan mama gara-gara Bu Saraya. Vita, jangan diem aja, jawab pertanyaan aku. Aku rasa aku gak perlu jelasin apa-apa ke kamu. Vita, aku ingetin kamu ya. Putri itu satu-satunya adik kamu. Aku gak bakal menghancurin Putri. Dan aku yakin, kamu gak akan bahas ini sama Putri. Kenapa kamu bisa saya yakin itu? Aku tahu kamu peduli sama aku. Dan aku berharap banget kamu bisa berpihak ke aku. Because I believe you. Halo? Oke. Saya kesana sekarang. Maura, aku harus pergi dulu. Ada hal yang mesti aku urus. Kamu tetap di sini ya. Aku gak lama. Pak, Pak, ikutin mobil yang di depan ya. Jangan sampai lolos, Pak. Baik, Bu. Untung aku masih bisa susulin mobil Atta. Tapi Atta tetap nggak jawab. Dia mau meeting di mana. Iya, lo istri. Halo, suami. Aku lagi nyetir nih. Telepon nanti aja ya. Soalnya aku lagi buru-buru. Bye. Tapi, suami. Suami. Kenapa sikap Atta makin aneh kayak gini ya? Sebaiknya gue nyusul masuk ke dalam gak ya? Gue penasaran, apa ada yang Atta sembunyiin ya? Vito? Loh, kok Vito ada di sini? Apa mungkin orang yang mau meeting sama Atta itu Vito ya? Tapi kenapa Atta gak pernah cerita soal Vito ke gue?
Saya turun di sini aja. Ini Pak, kasih ya. Kamu kenapa? Kok kelihatan tegang gitu? Santai aja. Gimana gue bisa santai? Apa yang gue perbuat ini merugikan perusahaan? Itu memang tujuan saya, Atta. Gimana? Kamu udah dapat tanda tangan pangeran belum? Tapi menurut gue, nilai kerugiannya itu terlalu besar buat perusahaan, Fit. Atta, kamu gak perlu mikirin soal itu. Kamu fokus saja sama kerjaan kamu. Jadi vendor yang kamu maksud itu Vito? Istri, kok kamu bisa di sini? Jangan-jangan kamu ngikutin aku ya? Terus kenapa kamu nggak kasih tahu ke aku sama yang lainnya kalau kamu mau ketemu sama Vito? Sorry, tapi kamu salah sangka. Kita ketemu kebetulan. Saya ada meeting sama klien saya di sini. Terus saya lihat atas sendirian, saya samperin dulu. Sayang, yang diomongin Vito itu benar. Aku emang tadinya mau meeting di sini sama vendor. Ya cuma tiba-tiba vendor ngegagalin gitu aja, ngeganti schedule sama hari lain. Ya dengan alasan nggak bisa untuk hari ini. Dan emang gak bisa ditunda juga katanya. Maaf, saya permisi dulu. Klien saya udah nunggu. Siap. Ya, 28.9. Ya. Gimana jadinya kelanjutannya, guys? Kayak kita harus pergi dari sini. Maaf sudah ganggu meeting kalian. Silakan lanjut.